Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bilhuda wadinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Akhirnya kita boleh berdoa siap berfungsi tuan-tuan dan puasa nanti payah. Tuan-tuan ahli jemaah nanti payah aku salah sebenarnya. Alhamdulillah. Malam ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita dapat sambung lagi lah untuk menyambung sambungan bacaan kita itu. Kita berkenaan dengan akhlak bagi seorang Islam. Kita masih dalam tajuk atau dalam bab ikhlas. Kita baca dulu ya. Bagaimana yang dikatakan ikhlas, bagaimana Nabi ya, Nabi menggambarkan keikhlasan dan lawan kepada keikhlasan. Ya. Ikhlas itu adalah ketulusan dan lawannya ataupun yang dilarang ialah riya ataupun bangga, sombong. Ya, itu dia. Atau kita kata ikhlas lawannya tak ikhlas. Senang betul bagaimana, kan? Baik, kita sambung. Perkara yang mengotori nafsu pada hakikatnya merupakan serangan terhadap nilai-nilai keutamaan itu sendiri. Bahkan ia sengaja menghancurkan nilai-nilai keutamaan. Ini adalah kerana tidak hilangnya rasa keikhlasan orang yang melakukan perbuatan dengan mengharapkan penghargaan orang lain dan tidak mengharapkan keredaan Allah adalah orang yang tidak menyedari kerendahan amal perbuatan yang dilakukan. Ya. Maknanya disebut bahawa kita ni buat kerja. Kita kerja kita sama ada kerja kita untuk dunia bersama dengan manusia ataupun amal ibadah kita, amal soleh kita. Ya. Segalanya adalah perbuatan yang kalau betul ataupun yang menepati kehendak syarak maka dikira sebagai ibadah. Walaupun kita buat kerja itu ya, dalam bentuk kerja dunia. Contohnya apa? Cari rezeki. Kan kerja itu untuk dunia, cari rezeki. Kita akan perlu hidup, nak makan, apa semua. Dikira ibadah kalau dibuat dengan cara menepati syarak. Apa cara menepati syarak? Contohnya mencari dengan sumber yang halal. Kan? Sumbernya halal dan juga menggunakan dengan cara yang halal. Tak jadi sumber halal cara haram ataupun guna untuk yang haram. Tak jadi ya? Dapat halal guna pun halal ya? Itu kaedah fiqh. Maknanya dari segi fiqh, dari segi hukum, bila kita dapat yang halal maka kita gunakan halal. Maknanya itu adalah yang dituntut. Ya. Tapi warak walaupun guna dapat halal, guna halal warak pula lagi. Dari segi hukum warak. Ya. Hukum syarak dengan hukum warak dia berbeza. Hukum syarak maknanya ikut menepati semua tadi, sumber halal, guna halal dia ya, bagus, cukup. Tapi warak pula lagi. Hukum warak macam mana?
kita gunakan walaupun kita dapat dengan halal, cara guna itu ialah dengan penuh ketakwaan. Ya, maknanya tidak membazir, ya, digunakan sekadar untuk kita dan dilebihkan ataupun dikeluarkan untuk masyarakat dan sebagainya. Ya, walaupun itu sumber kita, harta kita kan. Itu dia. Baik. Tapi dari segi itu cantiklah. Tapi boleh jadi, ya, kalau kita tidak mendapati yang tadi, contohnya sumbernya dalam keadaan yang halal, ya, dari segi penggunaannya juga halal, ya, tapi tidak disertai dengan cara keikhlasan sumber tadi, ya, tidak mendapati dengan cara yang baik sumber halal, dan juga kita dah buat sesuatu tu, ya. Kalau kita kata ini contohnya dari segi amalan kita bersama masyarakat, ya, pekerjaan kita, bantuan kita apa semua, kita buat tu nampak baik, tapi tiada keikhlasan kepada Allah ataupun lebih kepada untuk penghargaan manusia, pengiktirafan manusia, makhluk sebagainya, maka tak adalah, tidaklah cantik, ya. Maka ia jadi seperti benda yang nampak dari segi lahirnya baik, tapi sebaliknya tidak cantik. Itu untuk diri kita, kita baca untuk diri kita, jangan baca untuk orang, ya. Jadi kita tengok orang masa kita, kita kata dia ni tak ikhlas, ya, kan, ya. Kita baca dulu tak apa untuk diri kita. Bila kita buat ni, maknanya ikhlas dia diajar untuk kita renungkan apa yang kita buat itu kepada diri kita, ya. Jangan kita sebut kepada ataupun kita menilai orang lain. Kan kita baca, kita kisahkan satu kisah yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya. Apa? Kita cerita dulu bagaimana seorang munafik yang mempertikaikan sumbangan sahabat. Antara sahabat yang tertikai itu ialah apa? Abdul Rahman bin Auf. Apabila Abdul Rahman bin Auf bersumbangan sebahagian pada hartanya, dia berkata apa? Ya? Orang munafik kata tak ada benda Abdul Rahman tu, riak je tu, ya? Dia bagi tu, bagi banyak-banyak tu, kan apa tu? Dia nak tunjuk, dia nak tunjuk-tunjuk dia punya harta, nak tunjuk dia buat baik, dia riak, ha, kan? Kemudian apabila ada seorang sahabat yang fakir tapi tetap dia nak bersumbangan dalam bentuk segenggam kurma saja dia bagi, dia kata apa? Alah, itu pun nak bagi, kan? Ha, macam tu pun, takat tu dia bagi, tak ada apa, tak ada kesan pun kalau tak bagi. Diperlekehkan, maka Allah tegur bahawa itu adalah sifat orang munafik. Sebab apa? Sebab dia hanya menilai orang saja. Dia baca orang, dia tak ada pun bagi, kan? Dia berdekut, kan? Orang bagi, bukan main konten dia. Orang bagi lebih konten, orang bagi sikit pun konten, dia apa pun tak. Macam tu. Jadi begitulah, ya. Maknanya dari segi amal ni, jangan kita tengok orang, jangan kita nilai orang. Tapi yang kita perlu, kita nilai diri kita sama ada yang kita buat itu menepati kehendak, ya, dan juga menepati keredaan Allah. Sebab apa? Kalau tak tepati ataupun tidak menepati keredaan Allah, Nabi sebut idza jama'a Allahu awwalin wal akhirin li yaumil qiyamah li yaumil amali fabi nada munadi man kana asyraka fi amalihi la ahadan falyatlu sawabahu min indihi fa innallaha aghna asyraka fa innallaha aghna asyraka an asyrak rawahu at-Tirmidzi. Pada hari kiamat ni, contohnya kalau kita buat sesuatu perbuatan kebaikan, kata kita buat baik orang, tapi bukan sebab redha Allah, kita nak pengiktirafan manusia, kita nak orang pandang baik, orang hormat, orang bagi kita pegang jawatan penting, contohlah, ya, ha, ni. Nabi kata pada hari kiamat dia tidak diragukan lagi, pasti akan tiba hari kiamat ni, ya. Ha, tak payah lagi nak bincang, tak payah lagi nak cakap itu cakap ini, dia pasti akan tiba. Dia tak ada lagi hari kiamat, insya-Allah tiba, tak ada, ya. InsyaAllah ni benda tak pasti. Hari kiamat tu confirm, betul-betul la bagi babi, tak ragu lagi, pasti ada, ya, yeah? Okay.
Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan terakhir. Ya, pada hari kiamat nanti, Nabi kata manusia kita ni daripada sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir besok ni, apa ni, hari kiamat itu semuanya akan dikumpulkan di pada apa? Dikumpulkan kita semua. Saat itu, iaitu di mahsyar, saat itu akan terdengar suara. Ada suara yang meneriak panggil. Sampai ke suara itu, barang siapa yang di dalam amal perbuatannya menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan seseorang. Barang siapa dia buat amal, dia buat benda yang baik, tapi niatnya bukan pada Allah saja, tapi niatnya pada orang lain. Untuk orang lain, ya. Kita sebut tadi contohnya dia ada hasrat tersembunyi, ya, niat yang lain. Ya. Maka hendaklah pergi ke awal. Ya. Suara dia kata, kalau macam tu, kalau ada dia tu, maka pergilah dia kepada orang yang dia hasratkan tadi, minta orang tu ganjaran. Bolehkah kita hari kiamat besok minta orang tu ganjaran? Hari kiamat dia tak ada, orang tak fikir orang lain. Semua dia memikir diri sendiri. Ya. Pada hari kiamat besok, kita tak sempat nak fikir. Anak isteri kita tak fikirlah. Ketika mahsyar tu, semuanya memikir diri sendiri je. Jadi, suara tu kata, kamu pergi cari orang tu, minta dengan dia ganjaran. Sebab dulu, kamu kat dunia, kamu buat sesuatu amal baik ni, kamu nakkan daripada pengiktirafan dia. Bukan daripada Allah. Yang mana tidak ikhlas tadi. Ya? Dan suara terkata, Allah tidak mempunyai sekutu dan tidak pula berhajat sekutu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itu dia. Berat, ya. Ya, jadi apa saja kita buat, kita tengok. Ini, jadi akhlak, ya, kita tengok. Kita jaga hati kita, ya. Kita jaga hati kita supaya tidak tersilap. Kadang-kadang kita fikir, oh, kita jadi banyak buat amal baik. Ya, banyak kita buat amal soleh, kita buat macam-macam perbuatan baik. Kita buat ibadah pun banyak, kita dalam masyarakat pun kita jaga. Tapi kita tengok, hati kita kena jaga. Ya. Kalau hati kita tak menjurus kepada Allah, maka rugi. Ya, rugi perbuatan kita tadi. Baik, seterusnya sebut para pejuang. Maknanya orang yang berjuang fisabilillah, yang wajib menjaga perjuangan mereka. Kerana mereka telah berjanji untuk hidup dan mati dengan kewajipan suci yang nilainya lebih besar dibanding dengan gelaran dan pangkat. Orang yang berjuang, dia kena jaga perjuangan itu. Jangan dia berjuang sebabkan nakkan kedudukan. Ya? Nakkan kedudukan, maka dia ni. Saya akan berjuang ni, nanti kalau menang saya akan dapat. Habis. Ya? Kalau tak dapat, habis, berajuk. Tak dapat lagi. Maknanya hatinya tidak jaga. Kita ambillah iktibar bagaimana Khalid Al-Walid tu kan. Kita baca kisah dia, kita tahu kisah dia kan. Khalid Al-Walid, panglima besar. Dia panglima ketika musyrik. Dan ketika dia musyrik, dia lawan Nabi SAW. Pegang Badar dia pimpin tentera Quraisy, dia tentera musyrik. Pegang Uhud pun dia pimpin tentera musyrik. Ya. Dia Islam bila? Ketika pembukaan Kota Mekah. Masa Kota Mekah tu, dia masa lagi pimpin tentera, halang Nabi nak masuk. Halang tentera Islam nak masuk. Masa Nabi bawa tentera Islam nak menawan Kota Mekah tu, dia masa lagi pimpin. Masa lagi ketua. Tetapi apabila Mekah jatuh kepada tangan Nabi dan tentera Islam, barulah dia menjadi Islam. Setelah terima Islam, masih lagi dia memegang. Dia masih lagi memegang pemerintahan. Ketika zaman Nabi, peperangan apa-apa semua Nabi hantar dia sebagai panglima. Ya? Nabi hantar dia sebagai panglima. Tetapi apabila Nabi wafat, ya, ketika dalam satu peperangan, ya, peperangan itu berlangsung di sempadan grup, ya. Ketika berlangsung peperangan, dapat khabar Rasulullah wafat. Ya. Kemudian diganti oleh Abu Bakar. Kan? Ya. Abu Bakar ganti.
Abu Bakar ganti Abu Bakar tukar. Abu Bakar tukar general perang. General perang daripada Khalid Al-Walid tukar bagi kepada orang lain. Ketika itu tentera Islam awal-awal dipimpin oleh Usama bin Zaid, budak umur 16 tahun, 17 tahun pun, anak remaja awal dia. Nabi lantik Usama bin Zaid antara panglima perang. Abu Bakar sambung. Khalid antara panglima juga. Tetapi apabila Abu Bakar naik, Abu Bakar ganti. Dia kena jadi daripada general tentera perang jadi tentera biasa. Adakah dia balik? Adakah dia kemas barang dan kena pecat jawatan? Kemas barang baliklah. Tak. Dia tetap bersambung sebagai anggota biasa. Itu maknanya kalau orang yang berjuang memang betul-betul atas keikhlasan kerana nak reda Allah, dia tak kisah apa pun yang dilakukan. Itu sebut ni. Jadi kalau kita pun begitulah, kena rajam. Kadang-kadang kita ni mengharapkan sesuatu, bila tak dapat, kita merajuk, kita tinggal. Jadi tak kena. Mereka lebih mengutamakan pahala yang dijanjikan Allah dan menyesuaikan cita-citanya dengan kerelaan dalam perjuangan. Contoh-contoh Al-Walid tadi. Al-Walid ni dia cita-cita dia, dia nak syahid pada orang. Cita-cita dia, dia berlawan, dia sebagai dia masuk peperangan banyak ni, dia nak dia mati syahid. Tapi Allah tak takdirkan dia mati syahid. Dia tak mati syahid, dia bukan mati dalam peperangan, dia mati ketika bukan peperangan. Tetapi apabila dia meninggal, ketika dimandikan jenazahnya, dilihat di belakang, di badan dia ni penuh dengan kesan-kesan pedang, parut-parut, luka-luka, maknanya sentiasa luka dia berperang. Itu walaupun hasad begitu, tapi Allah muliakan dia. Allah pun muliakan dia sebab, dan Nabi juga muliakan dia. Nabi pun beri gelaran kepada dia sebagai panglima tentera Islam. Baik. Abdullah bin Amr bin As, salah seorang daripada Abdullah kecil dipanggil. Zaman Nabi dia ada sahabat-sahabat, dipanggil sahabat yang kecil. Sahabat kita tahu kan, sahabat orang yang jumpa dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, dia ikut Nabi. Sahabat-sahabat kita kita belajar Abu Bakar, Osman, apa ni, Abdul Rahman, Sa'ad bin Abu Waqqas contohnya. Ini sahabat yang usianya hampir lebih kurang macam Nabi je. Ataupun bawah sikit ataupun lebih berusia. Tapi ada sahabat yang dipanggil sahabat kecil. Sahabat kecil siapa? Yang mereka ni sahabat dengan Nabi ketika mereka kanak-kanak. Usia kanak-kanak. Usia anak-anak. Dalam 6 tahun, 7 tahun macam itulah. Tapi dikira sahabat. Ini dipanggil sahabat yang terakhir, yang sempat dengan Nabi. Ataupun yang apa ni, panggil kanak-kanak. Empat orang. Empat orang dipanggil empat orang Abdullah yang kecil ataupun sahabat kecil. Siapa dia? Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas, sepupu Nabi. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni yang umur saya. Satu lagi Abdullah bin Amr. Saya pun soal lagi. Empat orang Abdullah dipanggil. Ni boleh kalau baca riwayat Islam itu ni, mereka ni kanak-kanak kecil, tapi mereka ni ditarbiah oleh Nabi dan mereka sangat alim. Mereka ni jadi orang yang alim walaupun mereka terbelajar dari kecil lagi. Nabi meninggal ketika mereka kecil. Ketika Nabi wafat, mereka kecil lagi. Abdullah bin Umar contohnya, masa dia tu dia belajar dengan Nabi apa? Nabi kalau Nabi keluar berjalan, Nabi berjalan naik kuda, Nabi bawa dia ke belakang, bonceng belakang. Kamu tahu kuda, Nabi akan bawa dia jalan. Ketika berjalan tu Nabi akan bercakap dengan dia. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang Nabi direct kat dia. Yang lain kalau biasa kita baca hadis daripada Abu Hurairah contohnya,
Yang ini kebanyakannya hadis yang Nabi baca bersahabat, Nabi sebut bersahabat, Nabi ajar. Jadi ramai sahabat yang meriwayatkan hadis. Tapi Abdullah bin Umar dia ni apa ni? Kanak-kanak yang sangat dari sayang yang selalu pun. Kalau Abdullah bin Abbas pula, dia adalah orang yang mahir, sangat faham dengan hukum. Ya, dia sangat faham dengan hukum. Sampai ketika usia dia belum dewasa, dia masih lagi remaja, dia menjadi pakar rujuk. Sayyidina Umar pun ada benda masalah hukum, rujuk dengan dia. Dia masih lagi belia. Ini hebat ni. Anak-anak yang ditarbiah oleh Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As dia beriwayatkan. Qultu ya Rasulullah, akhbirni an jihad wal ghazwi. Faqala ya Abdullah bin Amr, in qatalta sabiran muhtasiban, ba'asakallahu sabiran muhtasiban. Wa in qatalta mura'iyan mukasiran, ba'asakallahu mura'iyan mukasiran. Ya Abdullah bin Amr, ala ayyi halin qatalta aw qutilta ba'asakallahu ala tilkal hal. Rawahu Abu Dawud. Abdullah bin Amr kata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, maknanya kena tanya ini masih kecil-kecil, yang masih kanak-kanak, ya Rasulullah, beritahu aku tentang erti jihad dan peperangan. Baginda menjawab, wahai Abdullah bin Amr, apabila engkau berperang dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila engkau berperang dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kelak engkau akan dibangkitkan kembali oleh Allah dalam keadaan sabar dan tawakal. Maknanya kalau kita berjuang dalam keadaan kita berjuang, kita sabar dengan kalau istilah berjuang kita panggil mehnah. Mehnah ni apa? Cabaran. Ya. Kita sabar dengan segala mehnah-mehnah, cabaran-cabaran yang kita hadapi sebagai seorang berjuang. Dan juga kita bertawakal, kita usaha dan meletakkan hasilnya, ketentuannya oleh Allah. Ya. Kemudian kita meninggal dalam keadaan kita masih berjuang. Kita sekali tak ada lah berjuang dengan perang tu. Ya, mungkin kita berjuang nak menjaga Islam ni, nak memartabatkan Islam contohnya. Ya, kemudian kita meninggal dalam keadaan kita masih nak berjuang. Maka Nabi kata, kamu nanti dibangkitkan besok dalam keadaan kamu berada dalam keadaan sabar dan tawakal. Ya. Tentu kadang-kadang cuba kita fikir. Kadang-kadang kita berada di satu situasi sesak. Sesak ni maknanya kadang-kadang ada orang tu buat jualan dalam kedai lah, betul. Buat jualan murah. Kita pun menyerbu lah tu. Minyak sekali RM40. Tiba-tiba Maidin buat jualan murah, minyak masak 5 kilo dinamo saji harga RM15. Agak-agak ni kosong ke penuh Maidin ni? Kan? Orang pun menyerbu semua. Kita sesak. Ketika itu kita pun nak ambil, tak dapat nak ambil. Lepas tu tak dapat ambil, nak pergi beratur. Bukan main panjang lagi beratur semua. Apa rasa macam tu? Kan? Tentu kita rasa perlahan. Teruk betul, nak dapat minyak 5 kilo pun teruk. Macam-macam kita akan cakap. Begitulah mahsyar. Itu kecil je, sikit je. Mahsyar besok, kita baru kita dibangkitkan dalam keadaan penuh ni. Orang seramai-ramai. Ya. Dengan panasnya. Dengan tak ada benda tempat nak pelindung, ya. Tak ada tempat ada apa? Tempat-tempat hentian nak makan, nak minum, tak ada. Gerai-gerai tak ada. Masa tu aku rasa. Sebab tu kalau kita baca kan riwayat macam mana ketika mahsyar tu sampai satu tahap manusia fikir, ya Allah, kalau nak masuk keadaan aku dalam neraka, masuk dalam neraka. Tak sanggup dah duduk mahsyar. Teruk ni, mahsyar pun teruk lah. Sampai letak, kita duduk di mahsyar tu, kita rasa dah tak tahan lah, dah habis lah. Kalau Allah masuk neraka, masuk lah, reda lah masuk neraka. Sebab apa? Teruk. Tapi Nabi kata, kalau kita dalam perjuangan, kita sabar, kita tawakal, kita meninggal, bangkit besok, kita dalam keadaan sabar dan tawakal, Allah berikan kelapangan dada. Ya? Cakap sabar senang kan? Oh, sabar, sabar. Orang sedih, sabar, sabar. Dia sedih sebab kita tak sedih. Cuba kalau kita sedih. Belum tentu sabar. Ya, sabar.
siapa boleh, tapi nak lapang dada, nak tenang bukan senang. Ya, kita boleh sabar, kadang-kadang kita dimudi, kita sabar, tapi adakah jiwa kita tenang? Tak tenang, kita akan macam-macam perasaan jiwa. Ya, tapi Nabi kata kita dibangkitkan besok dalam keadaan kita tenang, sabar dan tawakkal. Itu kalau orang berjuang dijaga. Ya, kemudian Nabi kata, akan tetapi apabila engkau berperang dengan perasaan riak dan sombong, ya, kamu berjuang tapi kamu sombong, kamu riak, kamu rasa kamu yang terbaik. Riak ni apa? Kita rasa terbaik. Kalau tak ada saya ni, habis dah ni. Ya, kalau saya tak ada ni, habis dah ni. Hancur, rosak lah ni. Ya, okay? Itu orang riak, orang sombong. Ya, adakah Khalid Al-Walid tu dia berasa macam tu? Boleh turunkan aku daripada panglima perang, tapi silap-silap habislah ni tentera Islam. Ya, sebab apa? Dia mempunyai rekod yang sangat cantik dari segi peperangan. Ya, peperangan dia, kemenangan dia sangat besar. Umpama nisbahnya 9-1, 10-1 punya kalah. Ya, maknanya rekodnya sangat cantik. Adakah dia sombong? Adakah dia rasa kalau tubuh ni habislah? Tak, dia tidak. Malahan dia terus ikut. Ya? Tanpa merasakan terkilan dengan penunjukan jawatan. Jadi Nabi kata kalau kamu berjuang dengan pesan riak dan sombong, kelak kamu akan dibangkitkan kembali oleh Allah dalam keadaan riak dan sombong masa itu. Nak riak sombong kat siapa? Orang pun tak pandang kita sebab masing-masing menjaga ataupun memikirkan diri. Maka tak ada aku. Ya? Jadi Nabi kata, wahai Abdullah bin Umar bin Amr, dalam keadaan bagaimana kamu nak ni? Nabi tanya pada budak-budak. Ya? Abdullah bin Amr, sekarang ni kalau kamu, kamu nak mati dalam keadaan mana ni? Keadaan sabar ke? Keadaan riak? Itulah cikgu-cikgu kena dengar macam itulah dia tanya budak-budak. Ya? Dia ajar-ajar-ajar, kita nak pilih yang mana? Yang ini ke yang ini? Kan? Macam tu. Dalam keadaan itu pula Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan membangkitkan kamu kembali. Ya? Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, setiap pegawai negeri, contoh lain pula. Ya? Setiap kita lah yang memegang apa-apa. Ya? Kita memegang apa-apa tugas. Ataupun kita memegang apa-apa jawatan. Ya? Dalam masyarakat, ya? Dalam daerah, dalam negeri, dalam negara, kan? Kita memegang jawatan. Ya? Diberi amanah untuk memegang jawatan. Mungkin atas kenaikan pangkat, mungkin atas pemilihan, macam-macam cara. Ya? Seandainya diberi, macam mana? Ya, mesti melaksanakan tugasnya dengan niat yang ikhlas untuk keselamatan negeri dan mendapat keredaan Allah tentang apa yang diboleh, dihitung atau perkara yang dilakukan. Maknanya kalau dia membuat sesuatu ulasan, dia buat apa-apa keputusan, ya, dia buat kira-kira tentang sesuatu kemau dan sebagainya, maka kena buat dengan ikhlas dan amanah. Orang yang bijak dapat menghargai pemikirannya. Mereka, maka setiap pemikiran akan diarahkan kepada tujuan tertentu yang berbeda diri. Ya. Mana sahabat Nabi, maksud Nabi kata, akhir zaman, akhir zaman kita lah ni, umatku akan menjadi tiga golongan. Kita, zaman kita ni akan, kita semua ni, tuan-tuan, boleh jadi kita pada hari ni ataupun, ya, sekeliling kita, ya, dia akan ada tiga jenis orang, ya. Yang pertama, golongan yang ikhlas sujud kepada Allah. Yang pertama, orang yang dia ibadah, dia buat ibadah, memang ikhlas. Datang masjid dia memang betul ikhlas. Datang ni nak solat, berjemaah pun semua ikhlas betul. Ya, ini yang pertama. Dia datang sujud pada Allah kerana ikhlas. Golongan yang kedua, dia buat ibadah juga sama tadi, tapi dengan riya. Ya, dengan rasa bangga dengan apa yang dia buat. Ya. Dan golongan yang ketiga, orang yang dia buat ibadah datang sujud kepada Allah sebab dia nak mengharapkan bantuan ataupun nak dapatkan sesuatu jawatan sebagainya. Datang juga ke masjid, datang juga rajin juga datang ke masjid, tapi dengan apa? Sebab ada sesuatu.
nak dipandang, nak dilihat baik, maka orang pun akan pilih dia sebagainya. Ini ada tiga. Pada saat mereka dikumpulkan, di mahsyar nanti, bila kita besok di akhirat, kita dikumpulkan, Allah akan bertanya. Allah akan bertanya kepada orang yang sujud kepada Allah untuk memperolehi makanan ataupun nak memperolehi sesuatu kelebihan dengan manusia. Allah tanya, demi keagungan dan kemuliaanku, apakah yang engkau kehendaki dari ibadahmu kepadaku? Maksud Allah tanya dia. Masa tu lidah kita dah tak boleh nak menipu dah. Tak dapat lagi nak belit ataupun nak buat alasan macam-macam. Kita akan jawab seperti mana yang kita buat masa di dunia. Ya? Orang tu pun dia akan jawab. Demi keagungan dan kemuliaanmu, dengan ibadah kepadamu, aku ingin memperoleh makanan dia wajah. Aku nak sesuatu, nak jawatan sebagainya. Sebab tu aku buat ibadah. Contoh. Ya? Allah kemudian keluarkan perintah. Allah kata, yang engkau kumpulkan tidak berguna bagimu. Yang kamu hajat itu, nakkan apa tadi tu, sebenarnya tak ada guna pun kepada kamu. Ya? Dan tak berguna pun kepada aku. Ya? Maka Allah kemudian kata, pergilah kamu masuk neraka. Ya? Apa yang Nabi sebut. Kamu dah nur sana masuk neraka. Ya? Kemudian Allah pun bertanya kepada orang yang sujud dengan riak. Dengan rasa sombong, rasa dia lebih baik, dia yang lebih baik pada orang yang lain. Ya? Okey? Demi keagungan dan kemuliaan itu, apakah yang engkau kehendaki dari ibadahmu padaku? Ya? Sama juga soalan ini. Dia pun menjawab, demi keagungan dan kemuliaanmu untuk mendapat pujian orang lain. Kita pun jawab, saya buat ibadah dulu sebab nak orang puji, orang pandang baik. Maka Allah pun keluar perintah, tak ada yang sampai kepada ku yang kamu buat. Kamu buat banyak mana pun tak sampai kepada ku. Allah kata, masuklah masuk neraka. Pergi masuk neraka. Masuk neraka dia. Ya? Kemudian Allah bertanya kepada orang yang sujud kepadanya dengan ikhlas. Demi keagungan dan kemuliaanku, apakah yang engkau kehendaki dari ibadahmu kepadaku? Dia menjawab, demi keagungan dan kemuliaanmu, engkau maha mengetahui siapa yang menjadi tujuan ibadahku. Dengan beribadah kepadamu, aku ingin selalu mengingatimu dan menghendaki keredaanmu. Maka Allah pun perintahkan, hamba-Ku ini betul, benar. Masuklah di dalam surga. Maknanya daripada tiga golongan itu satu. Ya, kita buat ibadah betul kerana Allah. Kita buat ibadah sebab kita sombong dengan ibadah yang kita buat. Yang ketiga, kita buat ibadah kerana kita mengharapkan sesuatu. Maka daripada tiga itu, hanya satu saja yang Allah terima, yang Allah reda, dan juga Allah berikan ganjaran yang terbaik. Yang dua lagi, Allah tak terima dan Allah tak masukkan ke tempat yang terbaik. Hadis riwayat Imam At-Tibrani. Baik. Keikhlasan seseorang yang ingin belajar. Ini contohnya orang yang nak dapatkan ilmu. Tuan-tuan yang datang hari ini, semua kata kita ni datang kerana nak dapatkan ilmu. Ya? Dan kalau dah dapat ilmu, macam mana pula? Adakah cukup dengan kita dapat ilmu? Ya? Ilmu pengetahuan adalah kurniaan Allah yang paling istimewa kepada orang-orang mulia di kalangan hamba-hambanya. Ya? Maknanya orang yang ada ilmu ni adalah orang yang Allah tingkatkan. Ya? Tingkatkan kedudukannya. Ya? Kita tidak boleh menggunakan ilmu yang dimiliki untuk melakukan perkara yang tak baik. Masyarakat tidak akan aman jika orang yang memiliki ilmu menggunakan ilmu itu dengan jalan yang salah dan menyebabkan rosaknya akhlak mereka. Ya? Maknanya, apabila kita ada ilmu, ya? Tuan-tuan, kita tengok ramai antara kita ni, ya? Dalam dunia ni, ya? Ataupun dalam negara kita, kita tengok ramai yang ilmu. Tapi tengok bagaimana, ya? Adakah mereka ini menggunakan ilmu mereka itu betul, ya? Untuk betul-betul nak menyampaikan kepada manusia, mendidik dan juga mencari keridaan Allah atau apa, ya? Tapi kalau tak kena, maknanya bukanlah kerana nak reda Allah sebab ada sesuatu yang lain. Maka ilmu tadi tidak menjadi berguna kepada dia. Islam mewajibkan setiap guru dan pelajar supaya berpegang pada ilmu. Tetapi mesti melihat kepada tujuan dan kepada kemaslahatan umum. Belajar atau mengajar semata-mata untuk mendapatkan wang atau untuk memperoleh keuntungan peribadi
merupakan penghinaan terhadap nilai dan martabat itu sendiri. Belajar kerana kita nakkan, kita nak dapatkan pengiktirafan manusia dipandang baik atau kedudukan yang tinggi ataupun dapat sijil yang tertinggi, maka tak jadi. Ramai dia orang belajar, ramai dia orang yang berilmu, tetapi adakah ilmu itu memberi manfaat kepada dia? Itu masih lagi belum tentu. Sebab itu Nabi sebut, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhillah la yata'allamahu illa liyusibu adhan minad dunya lam yajid qurbal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang belajar ilmu semata-mata untuk, sepatutnya ilmu itu untuk memperolehi kerajaan Allah, tapi dia mempelajarinya hanya untuk tujuan mendapat kepentingan dunia, pada hari kiamat dia tidak akan dapat mencium bau surga. Usahakan masuk surga, bau surga pun tak dapat. Dia belajar ilmu, dia belajar nampak faqih dalam agama, nampak sangat faham, sangat patuh dalam agama, tetapi dia belajar tadi sebab nak mendapatkan kedudukan dunia semata-mata, nak mendapatkan sokongan masyarakat semata-mata, maka tak ada guna ilmu itu walaupun segini mana yang dia belajar. Islam juga mencela orang yang berilmu apabila dia menggunakan ilmu itu dengan jalan salah, seperti menyombongkan diri untuk mendapat pujian atau untuk menimbulkan kekacauan. Islam kita tak suka. Kita ada ilmu dan kita nak tunjukkan ilmu kita, dan kita suka berdebat dengan orang dengan ilmu kita. Kita nak berdebat sentiasa dengan orang. Nampak orang yang tak kena dengan cara kita, maka kita pun nak berdebat. Islam tak mudahkan diri. Sebab bukan itu. Islam sebab kita sebolehnya merendahkan diri. Tawadhu. Makin tinggi ilmu kita, semakin rendah diri kita. Semakin kita rasa kita ini semakin kita rasa diri kita ni tak dekat dengan Allah. Takut kita tak dekat dengan Allah. Sebab tu disebut, jangan, bila kita semakin ada ilmu, nampak berilmu, jangan sombong. Jangan pandang orang sebelah mata. Jangan pandang orang dengan pandangan dia yang tidak cantik. Sebab tu Allah sebut dalam surah Luqman, Allah sebut wala tusa'id haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang Allah sebut ni, Allah ajar, jangan kamu jumpa orang kamu paling muka. Kita jalan jumpa orang, kita paling kamu muka. Sebab apa? Sebab pandang rendah ni. Salam muka pandang lain, ujung jari je. Itu larangan Allah. Jangan, yang wala usah hadat kalina, jangan kamu paling. Kamu berbalik sebab apa? Sebab kamu pandang rendah ni. Cuba orang tu orang yang lebih tinggi, lebih hebat, tentu kita ni akan bersalam sungguh-sungguh. Kita bersalam, siap pegang tangan, siap tegak, siap tunjuk tadi tangan. Tapi sebab orang tu kita nampak leker, orang tu orang biasa, ataupun orang tu kedudukan tak ada, kita bersalam pun nak tanah. Tu Allah marah. Wala usah hadat kalina, jangan kamu memalingkan muka sebab kamu pandang rendah pada orang. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan, Allah kata, kamu, kita ni berjalan dengan langkah sombong. Jangan kita ni berjalan di muka bumi Allah ni dengan kadang kita sombong dan bongkak. Sayalah orang yang terbaik, sayalah orang yang paling banyak ilmu ni. Ini orang lain ni orang kampung tak ada ilmu ni. Ni sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ni dengan langkah sombong. Jangan, bila kata jangan, larangan. Tak boleh buat. Sikit pun tak boleh. Sikit-sikit tak boleh ke? Ada sikit. Tak boleh. Sebab dia kata larangan. Larangan ya, total. Tak ada guna-guna. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin. Sebenarnya Allah tidak menyukai. Allah tak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang bangga diri apa? Rasa sebab dialah yang lebih baik, dialah yang lebih berkedudukan, dialah yang lebih mulia kepada orang lain. Maka itu adalah pelarangan. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita bukan cerita ni orang tu ke orang ni, tak ada. Kita baca untuk kita dan ingat balik. Apa yang kita sebut ni untuk kita, supaya kita berhati-hati, kita jaga, supaya kita tak jadi macam tu. InsyaAllah bila kita dapat jaga yang ini, hati kita dapat jaga, tidak sombong, tidak riak, dan juga
dan sebagainya, sifat-sifat mazmumah itu, dan kita ajar hati kita supaya sentiasa ikhlas, sentiasa tawaduk rendah diri, maka insyaAllah itulah kita akan jadi baik sana. Ya Allah, Allah kurang untuk malam ini, ya. InsyaAllah lepas isyak ni, di mana kata Tuan Pengurusi tadi, kita akan buat solat hajat bagi apa ahli karyah kita ni yang ditimpa musibah. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan keselamatan, dan juga Allah berikan apa mudahkan urusan. Ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf dengan salah silap dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna, fafahamna Sulaiman, faqulan atayna huma wa ilman, wa safarna ma'a Dawud al-jibala yusahbihna wa khaira wa kunna fa'ahidin. Ya Rabbah Sulaiman, wa ya Rabbah Ibrahim, wa ya Rabbah Musa wa Isa, wa ya Rabbah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.